Halo, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Talking 513 YouTube channel. Oh ya, teman-teman, terima kasih sudah mensupport dan mendukung channel YouTube saya. Kiranya tetap setia dan tetap like, comment and subscribe channel YouTube Talking 513. Terima kasih. Bye bye. Hai guys. Hari ini kami mau ke Tanjung Karang dulu sama teman-teman. Teman-teman udah prepare. Saya dua berarti. Nih, like ini paling. Wah, empat sekali gerakannya. Oke guys, sekarang kita ke sekarang kita on the way. Jam 2. Saya nih jam tangannya aja lain daripada yang lain. Itu menandakan dia sebagai bos. Tuh, jam tangannya keren kan guys? Guys, sekarang kita berangkat. Putra Kaili, Putra Kintom berangkat menuju ke Tanjung Karang guys. Oke guys, ikutin terus ya guys. Bakalan seru apa yang terjadi per hari ini. Putra Kintom, baju kamu gagal. Itu punya siapa tuh? RTPO. Oh, punya RTPO. Cerdas banget kamu jawabannya. Oke guys, kita singgah di kantor sebentar. Lihat, inilah ruangan kerja NS Apalu. Dan kebetulan hari ini bos Q, Mas Roy, akan berangkat ke Manado. Menyusul kemarin penggawaku Pak Wayan, berangkat ke Makassar dan lanjut ke Ambon. Sukses selalu di tempat yang baru ya Mas Roy. Itu juga penggawaku Pak Wayan. Ini punya siapa ya? Kami selalu siapa? Mengingatkan akan kebaikan dan supportnya selama di NS. Oh ya guys, dapat jaket baru dari bos. Sebelum bos berangkat ke sana enggak sempat kasih jaket. Enggak, urukan lagi. Bos. Selai. Dikasih sama bos gue. Oh ya guys, mau ke bandara dulu antar pos yang pindah ke Manado. Itu Mas Roy. Adija Mas Roy, harapan semakin sukses di Manado sana. Dan jangan lupa RTPO Poso teristimewa NS apa lu. Mau ke bandara guys, antar bos Q. Jaket ini anu, jaket merah. Ayo ke bandara. Halo, selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini saya mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru buat Pak Wayan dan Pak Roy. Harapan tetap sukses dan sehat selalu di tempat yang baru. Dan tempat ini pernah sama-sama kita kesini, banyak kenangan di Kota Palu, teristimewa di tempat ini. Harapan untuk kedepannya kita bisa bertemu lagi dan bisa sama-sama lagi di tempat ini. Oke, terima kasih atas segala kebaikannya, terima kasih atas segala budi baiknya selama di Kota Palu. Bye bye.